Tiada pembelian panic ayam standard di Kelantan pada Selasa dan bekalan bahan mentah itu dijual seperti biasa. Walaupun pihak kerajaan mengumum akan menamatkan sepenuhnya pembelian subsidi dan harga kawalan bagi ayam bermula esok. Tinjauan di Pasar Besar Siti Khadijah Kota Baru mendapati pelanggan di pasar itu yang datang untuk membeli ayam adalah seperti sebelum ini. Peniaga Muhammad Anwari Zulkifli, 34 tahun berkata, pelanggan yang datang ke kedainya adalah seperti biasa dan ada yang membeli secara borong dengan harga RM7.50 sekilogram manakala runcit RM8 sekilogram. Menurut Anwari, setakat ini ayam dijual dengan harga biasa dan tidak ada pembelian secara panik walaupun kerajaan akan menamatkan pembelian subsidi bekalan bahan mentah itu. Peniaga ayam Rosmini Muhammad Hanafi, 45 tahun berkata, tidak berlaku pembelian panik di kedainya dan pengunjung yang datang adalah pelanggan tetap. Pelanggan Muhammad Ashraf Muhammad Arif, 21 tahun berharap agar ayam tidak naik dan dijual seperti biasa walaupun pihak kerajaan akan menamatkan pemberian subsidi pada Rabu.